dia beri tahu dengan kami, dia akan lakukan sesuatu untuk negara Sarawak. Tajuddin cakap macam tu. Tajuddin tak cakap benar. Tajuddin kata begitu kerana dia cemburu pada Rosli, kerana perempuan yang dia suka meminati dengan Rosli. Memang saya cemburu dengan Rosli, tapi saya berjanji dengan nama Allah mereka semua berada di situ. Semua murid-murid yang ada dalam itu perhimpunan akan ditangkap kerana berpakat membunuh governor. Kalau awak tak mau ditangkap, awak cuma beritahu kami apa yang berlaku pada malam itu. Nasib baik sedangkan George Stewart tak mati. Kalau dia mati, hukumannya adalah gantung sampai mati. Awak mau mati sama itu Rosli? Kalau awak tak mau ditangkap, baik awak beritahu saya apa yang berlaku pada malam itu. Siapa? Siapa sokong sama Rosli? Awang Ramli dan satu kumpulan bernama Rukun 13. Ada orang ya? British, saya akan lepaskan sedaknya. Benarkah? Tajuddin, apa nasib ipadah kita orang kami? Kami mau jawapan sampai kami ditunggah dengan disiasa polis. Bukankah kita rapat dengan Rosli? Sikan kita dua si tahu. Semua orang asyik nanya kami tentang hal itu. Kami langsung saya tahu apa yang berlaku. Wah, kita bekerja bersama. Tajuddin, kenapa Rosli membunuh gubernur? Kami si tahu. Sikan kita si tahu. Tajuddin, kita dah berjanji dengan Rosli untuk diam diri. Hah? Betul sih. Habis ya? Kena kau ngenat si Rosli? Semat, kami si ngenat Rosli. Si ngenat? Hah? Kau mana orang polis? Hah? Duk, Semat! Rosli bunuh ke penuh tu? Semat! Kau pandai berpura. Kau nanya pengumuman kecil perbuahan besar. Kau pun gula. Semat! Gula! Cucit! Kau nipu Rosli. Kau nang kawan si guna padahal kau pernah tidur sebantal dengan Rosli. Hei kau, hei kepung pula. Aku nolong Rosli lah. Kau si faham kah? Aku nolong Rosli lah. Nolong macam ya? Hah? Nolong macam ya? Man, mula aku si pada Rosli si akan pada. Rosli akan nyimpan rahsia tu sampai ke kuburnya. Rosli akan dituduh dan Rosli si akan lepas. Sidaknya akan nyalahkan Rosli. Kau nak pada aku jahit padahlah. Mun aku si madah, Rosli si akan berkelakar juga. Kau tahu Rosli yang macam ni orangnya. Walaupun aku sakit hati sebab Noren suka dengan Rosli, tapi aku si akan mengkhianat Rosli. Sehingga kau si kenal aku lagi, Ismail. Noren, aku tahu semuanya. Aku bukannya bodoh. Thank you.
Martha Pike. I'll be your lawyer. I'll try my best to defend you, but I'm relatively new here, so bear with me, okay? Who sent you? The government. Daripada Nyak Rosli. Nyak Madah, Nyak Dari, Dak Pintah juga. Muncam ya. Macam ni yang mu'min lah kita. Munnya pun dari Perak orang tentang kita. Ni orang Amli. Saya tahu Abang Mushidi. Everything okay? We have some news. Mr. Duncan George Stewart passed away this morning. Daripadanya, Rosli. So both of you shall be charged for murder under the section of the penal code, which is punishable by death by hanging. But I can get you off the death by hanging. Daripadanya. Kalau kamu ada. How? If we can prove that you were ordered to kill Duncan George Stewart by another person, and that you did so under duress, and by merely following an order, we can approach the case from that angle. All we need you to tell us is who, within Rukun 13, other than Awang Ramli, ordered you to kill Duncan George Stewart. Mungkin kami terlepas sesuatu dalam surat tu nak madah sebab Rosli pula apa nak dipulahnya. Ani, kami pernah macam tu. Kami asyik faham. Asyik faham apa? Asyik ada tanda-tanda. Mungkin masa ya. Mungkin kami tahu benda tu akan jadi, kami akan ngalang Rosli. Rosli selalu dengar apa pada kami. Dia pun selalu beri nasihat pada kami. Ani, baik tapukkan surat-surat ya. Mun dijumpa sidaknya surat Rosli. Mesti pihak polis ngambilnya. Kini tok keadaan bahaya gila. Semua orang nak berkait dengan Rosli ditangkap. Mujulah sidaknya sik ngait kita dengan Rosli. Ayah kita mau kita berdiam diri je. Pulang dari sekolah terus balik rumah. Ibu kesini-sini faham. Tolonglah mak, kami tengah macam tu. So did Awang Ramli give you the order to kill Duncan George Stewart? No. Okay. I want to know, will I stand trial as an adult or juvenile? I'm only 17 years old. 17? You should. Are you sure? Yes. I would also like to know, since Mushidi did not stab the governor, will he be tried for murder or attempted murder instead of murder from the facts of the case that only I stabbed the governor? I see. Can we approach the case like that? I guess we can. Apa pada sidaknya Tok Rosli? Padahlah. Ibu bingung, Abang Mushidi. InsyaAllah kita siapkan apa-apa. Kita cuma perlu tahan je kini tu. Maksud kita? Kita asyik akan digantung mati. Pak Didi! Pasal Rosli ya? Kami tahu. Kami tahu kita suka dengan Rosli. Kita asyik perlu menjelaskan apa-apa. Ya hak kita. Kami tahu. Rosli minat dengan kita. Kedak kita minat dengannya. Tajuddin, Rosli sesuai... Kami asyik mau tahu. Dia antara kami dengan Rosli. Kami minta duit, Lok. Tajuddin,